Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SJ Sport Channel, pusatnya produksi ras dan serpan SJ serta pusatnya senapan dengan kualitas terbaik di Indonesia ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya tidak akan review unit atau update stok, bahkan tes akurasi ya. Ini kita sambil ngopi aja, santai. Nih lumayan kopinya sedikit lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menginformasikan mengenai booking unit. Nah, kemarin alhamdulillah sekali Grosvenor yang tipe teratas di SJ Sport itu sudah habis dan bahkan kekurangan. Kekurangannya seperti apa sih mas? Artinya pemesan masih banyak tapi unit sudah habis. Nah, di video kali ini agar teman-teman bosku semua yang menantikan Grosvenor ready. Nah, ketimbang nanti saat ready tapi sudah terbooking orang dan tidak kebagian lagi. Nah, di video kali ini saya akan menginformasikan Grosvenor ready di 2 mingguan lagi ya. Itu ada sekitar sisa 12 unit teman-teman, dimana 12 unit tersebut ada kemungkinan tidak akan lama lagi itu habis. Jadi bagi bosku semua, teman-teman semua yang sudah menyiapkan dana atau yang sudah menunggu lama tapi tidak kebagian, bisa langsung di booking ke admin kita. Kelebihannya apa sih mas dibanding booking dengan nunggu ready? Jadi kalau kita booking artinya kita sudah mendapatkan slot antrian atau slot unit, di mana teman-teman semua ketika unit ready itu dipastikan mendapatkan unit tersebut. Ketimbang gini, mas saya mending nunggu ready saja, nanti diinfokan. Ya mending kalau admin kita ingat ya terhadap bosku semua. Tetapi kalau misalkan inden sudah booking dan masuk DP, itu otomatis admin kita akan catat siapa saja, atas nama siapa, nomornya berapa, alamatnya di mana, DP-nya berapa atau sudah lunas kah, itu nanti datanya di kita ada. Otomatis ketika unit sudah ready, teman-teman bosku semua itu sudah otomatis kebagian tanpa harus khawatir kehabisan ya. Nah itulah fungsinya, kenapa untuk saat ini kita selalu menginformasikan sebelum ready itu ayo di booking dulu saja, booking dulu saja ya, seperti itu. Karena kita juga merasakan kalau ingin sesuatu, kita sudah nabung lama, kita sudah berusaha mendapatkan izin istri misalnya. Banyak sekali sih yang curhat ke kita, mas saya tunggu izin istri dulu katanya. Oke boleh, kalau misalkan izinnya sudah turun, uangnya sudah ada, lalu unitnya habis, itu saya rasa sih hal-hal yang sangat mengecewakan juga, sangat dirasa kayak greget juga, kenapa tidak pesan dari dulu kayak gitu. Nah di video kali ini saya akan informasikan bahwasanya bagi bosku semua, teman-teman semua yang menginginkan Grosvenor khususnya itu bisa di booking dulu. Untuk harga berapa sih mas Grosvenor? Murah kok untuk kelasnya Grosvenor, di mana dia sudah full CNC luar dalam, larasnya juga sudah dipastikan baik, dengan hunting maupun kompetisi pun sudah siap, itu hanya dibanderol di 6 juta rupiah saja. Kelengkapannya apa saja sih mas? Kelengkapannya ada single suit, magazine, tas perdam, tali sandang, mimister, serta adapter non regul, itu sudah termasuk di setiap pembelian Grosvenor di harga 6 juta tersebut ya. Dan untuk yang popornya laminasi atau motif airbrush laminasi, kita bandrol di harga 6.300.000 rupiah saja, itu untuk biaya airbrushnya selisih di 300.000 ya. Tapi untuk saat ini sih yang airbrush ready satu saja teman-teman, bisa saja nanti bertambah, tapi ya nanti diinfo saja ke admin kita. Untuk overallnya gambarannya popor natural tuh ready, klasik dan tamhol, cuman kebanyakan di klasik karena sesuai permintaan sih, klasik lebih banyak. Tamhole-nya mungkin ada sekitar 2 lagi yang belum terbooking. Jadi bagi bosku semua sebagai gambaran, itu bisa langsung di order saja ke admin kita. Mas untuk DP-nya berapa? DP-nya bebas, mau 100.000, 200.000, 300, 1 juta, 2 juta, 4 juta, atau bahkan langsung pelunasan pun itu boleh. Karena banyak juga di kita mas, saya
uangnya sudah ada, totalkan saja dengan ongkir, dengan teleskop misalkan, dengan aksesoris lainnya jadi berapa, saya transfer saja. Ada juga yang seperti itu, misalkan tiba-tiba transfer 6.500.000 misalkan. Karena kan ada tipe orang yang ya sudahlah saya bayar cash dulu saja, saya lunasi, ketimbang nanti saat nunggu unit ready uangnya malah yang tidak ready, bahkan uangnya malah kepake. Nah, ada juga yang seperti itu, tapi ya tidak sedikit juga yang kayak DP 2 juta dulu, 3 juta dulu, atau bahkan pernah ada yang DP 200.000 pun kita tidak masalah, karena istilahnya kita tidak memproduksi dari uang customer, tapi kita memang modal sendiri dulu, kita garap semua. Jadi bagi customer semua yang mau DP 100.000 pun, asalkan bertanggung jawab dengan unitnya, yaitu bertanggung jawab tuh ketika sudah pesan, otomatis misalkan semua sudah terbooking. Ketika ada yang mau masuk lagi, otomatis akan kita tolak atau ke kloter selanjutnya. Nah itu pertanggung jawabannya itu, bosku semua, customer semua itu diwajibkan tidak boleh meng-cancel ya. Jadi tidak boleh meng-cancel, istilahnya dalam etika bisnis ketika sudah DP atau down payment, kalau di Sunda nama dana pang jadi itu harus jadi ya. Ketika di-cancel ya otomatis ada penalti, kalaupun bisa refund dana pun ya pasti ada penalti, pengurangan, atau bahkan ya sebenarnya jangan sampai meng-cancel ya. Kadang saya juga ada ikatan jual beli dengan suatu brand, suatu barang. Ketika kita sudah DP lalu cancelnya sepihak oleh si pembeli, maka ya saya harus menerima konsekuensinya, DP-nya hangus. Karena dalam suatu DP itu ya itulah, kita sudah menolak orang lain untuk meminangnya, karena dengan acuan itu sudah ter-DP. Otomatis ketika kita sudah menolak lalu yang DP-nya cancel, kita mengalami kerugian. Nah itulah kenapa ketika sudah DP itu diwajibkan tidak meng-cancel ya. Tapi sih sejauh ini tidak ada yang seperti itu, cuman jaga-jaga saja, dikhawatirkan ada yang seperti itu teman-teman. Nah, selain Gross Planner, kita juga nanti akan ada Bocah Predator Real Picatinny 22, itu nanti ready juga, Bocah Predator, lalu Bocah FX Mini, dan juga Bocah FX Standar nanti juga akan ready. Cuman khususnya di Gross Planner yang memang permintaannya banyak, jumlahnya terbatas, itu yang selalu saya utamakan atau saya infokan agar yaitulah unitnya terbatas, permintaannya banyak, jadi agar kita juga sama-sama enak bosku. Ketika bosku semua mendapatkan unit impiannya, kita mendapatkan kebahagiaan juga. Ketika unit impiannya teman-teman semua bisa kita maksimalkan, bisa kita penuhi dengan ya cara itulah, dengan teman-teman semua bisa kebagian unitnya ya. Jadi sebagai gambaran untuk Gross Planner itu ready lambatnya sih 3 minggu, cepatnya 2 minggu, mudah-mudahan tidak lama lagi. Karena saya tidak akan menginformasikan yang manisnya atau menginformasikan cepatnya, tapi saya selalu menginformasikan lambatnya agar teman-teman juga tidak terlalu berharap cepat-cepat. Karena ya saya juga mengalami ketika menginginkan sesuatu tuh memang ingin tiba-tiba ada, ingin tiba-tiba sampai unitnya ya seperti itu. Makanya saya menjanjikan tempo yang lambatnya ya. Jadi bagi yang mau, kita estimasi 2-3 mingguan lagi untuk Gross Planner ya. Harganya di 6 juta saja, untuk yang motif airbrush di 6.300.000, itu kelengkapannya ada single suit, magazine, tas, pedam, tray sandang, serta mimis test, dan adapter Mini Coupler nanti sudah termasuk. Lalu Bocah Predator promo dari 45 menjadi 4 juta saja, itu best deal juga. Yang regonya dari 5 juta menjadi 45 saja. Untuk FX Standard dari harga 39 menjadi 3.400.000 rupiah saja. Dan juga untuk FX Mini dari harga 42 menjadi 37 saja. Yang FX Mini Regu dari harga 47 menjadi 42 saja. Lalu FX Standar jika regul, artinya dia di harga 4.400 menjadi 3.900.000 rupiah saja ya. Nah itu bagi bosku semua yang menginginkan atau sudah ancang-ancang untuk order, ketimbang nanti dananya terpakai atau bahkan unitnya habis, jadi bisa di-booking dari sekarang ya. Itu otomatis akan kebagian. Selama persediaan bookingnya diwanti-wanti, kita ada 12 unit lagi. 12 unit yang belum terbooking bisa langsung dihubungi ke admin kita ya. Harganya Gross Planner murah sekali, cukup di 6 juta saja, sudah spek lomba, spek hunting pun sangat bisa. Itu rekomend sekali ya. Oke? Bosku, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Dan bagi bosku semua juga informasi ya, di akhir video ini saya akan menginformasikan bagi bosku semua
bisa dibantu subscribe channel pribadi saya, yaitu ada di Galeri Sandi ya, itu bisa di subscribe karena nanti juga itu masuk ke dalam rangkaian syarat mendapatkan giveaway. Karena itu channelnya masih sedikit, subscribe-nya otomatis akan lebih ternotis. Siapa saja yang aktif, siapa saja yang sudah subscribe itu akan lebih ternotis oleh admin kita. Ketimbang di SJ Spot pun memang sama, cuman yang di SJ pun itu kan sudah banyak sekali. Nah, otomatis ketika bosku semua mengejar yang di Galeri Sandi itu menjadi lebih ternotis lagi atau lebih terorganisir lagi oleh tim kita di saat pemilihan giveaway-nya ya. Oke, jadi bisa langsung di subscribe, like, serta komen, share-nya di YouTube Galeri Sandi dan Sandi SJ Spot ya bosku semua. Oke, mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini dulu. Salam satu ras, salam satu hobi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.